Dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, Profesor Dr. Andrik Purwasito yang kini menjabat sebagai Kepala Program Studi Doktoral Kajian Budaya Universitas 11 Maret Surakarta. Ia mendapatkan tugas Tridharma Perguruan Tinggi dari negara selama 2 bulan untuk melakukan kegiatan visiting lectures dan social service serta art performance di 3 negara Eropa Timur, yaitu Bulgaria, Moldova, dan Romania. Dari bulan Oktober sampai bulan Desember 2015. Di sana, ia tidak saja mengajar, tetapi juga mengadakan workshop, baik tentang wayang, tentang politik luar negeri, tentang ekonomi Pancasila, serta green competence atau green art, juga potensi biocultural diversity in Indonesia. Terima kasih kepada Dubes Diarnur Bintoro di Rumania dan Dubes Bunyan Sabtomo dari Bulgaria, serta Kemendikbud RI atas dukungan dan bantuannya, serta kerjasama yang baik untuk melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi di luar negeri ini. Terima kasih.